Ratusan siswa di 7 sekolah di Kabupaten Biren melaksanakan vaksinasi di SMK Negeri 1 Biren Kamis kemarin 21 Oktober 2021. Vaksinasi ini dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara atau BIN bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Polres Biren. Ratusan murid dari 7 sekolah yang mengikuti vaksinasi yang digagas oleh Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Biren, yaitu SMK Negeri 1 Biren, SMA Negeri 2 Pesangan, SMK Negeri 1 Pesangan, dan sejumlah sekolah lainnya. Antusiasme siswa mengikuti vaksinasi tersebut sangat tinggi, terlihat dari para siswa datang dengan bus dan didampingi oleh setiap kepala sekolah masing-masing. Hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksin, alhamdulillah pesertanya melebihi daripada yang kita harapkan. Antusias dari siswa-siswi kita cukup baik. Hal ini dalam rangka untuk meningkatkan imunitas peserta didik di sekolah-sekolah. Jumlah vaksinasi yang ditargetkan sebanyak 500 orang. Pelaksanaan vaksinasi terhadap siswa merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Vaksinasi bertujuan untuk mencapai 70% tingkat imunitas komunitas seperti yang ditargetkan Presiden Jokowi. Melihat tingginya minat untuk mengikuti vaksinasi, rencananya vaksinasi serupa akan digelar di tempat pendidikan lain seperti di sekolah dan dayah, bahkan secara door-to-door di tengah masyarakat. Tidak ada pemaksaan bagi siswa ingin divaksin. Edukasi tentang perlunya vaksinasi akan terus dilakukan oleh guru bagi siswa yang belum menjalani vaksin. Dari Kabupaten Biren, Musriadi Didik Ardiansyah, AINews melaporkan.